Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bantira. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan betah di rumah sendiri. Pada kesempatan hari ini, video akan membahas tentang pembuatan taman di rumah yang mewah dengan anggaran yang murah, tapi dengan hasil yang maksimal. Ayo kita ikuti, kita lihat rumah yang akan kita buat taman. Ini adalah dapur, kemudian ini tangga menuju ke lantai yang atas. Kemudian di belakang dapur ini akan kita buat taman yang ada di belakang rumah. Tujuan dari pemilik rumah, tempat taman yang di belakang rumah ini bisa untuk bersantai, tempat berkumpul keluarga. Taman yang akan kita buat kurang lebih 15 meter persegi, guys. Ini lampu taman sudah terpasang semuanya. Kemudian tanaman besar sebagai perindang dan peneduh, yaitu pohon pule dengan lingkar kurang lebih 40-50 cm dengan ketinggian 3 meter. Sudah kita tanam 2 buah pohon. Anggaran pohon pule ini kurang lebih satu batangnya harga 1,5 juta, guys. Ini lokasi yang akan kita tanami rumput gajah mini. Langkah yang pertama ini kita akan tanam pohon glodok pecut setinggi 3 meter sejumlah 4 batang. Anggaran berapa ini? Kalau glodok pecut setinggi 3 meter ini kurang lebihnya harga 350.000, guys. Berarti kalau kita total tadi dengan 3 juta pohon pule 2 ditambah 1.200.000 untuk glodok pecut setinggi 3 meter, biayanya sekitar 5 juta, guys. Pohon glodok pecut ini sudah tertanam. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membuat tekstur alam yang punya ketinggian yang tidak sama, sehingga nanti akan kelihatan lebih indah dengan tekstur tanah untuk tanaman rumput gajah mininya, guys. Ini baru kita buat gundukan-gundukan tanah dengan menggunakan tanah subur atau ladu. Kemudian bahan yang kita siapkan lagi ini adalah jenis iris kuning. Tidak banyak-banyak, guys. Kita hanya membutuhkan sekitar 20 pohon. Ini tanaman iris yang sudah kita tanam di depan rumah. Sangat sederhana, namun sudah kelihatan hijau, guys. Kita akan melihat setelah tanaman ditanam seperti apa bentuknya. Setelah kita masuk di taman, yang kita temui adalah Calathea pisang-pisangan. Bentuknya yang artistik. Kemudian kita lihat ketinggian glodok pecut, hamparan rumput gajah mini, guys, sudah mulai kelihatan hijau. Semua tanaman yang sudah kita tanam sudah kelihatan hijau.
ini di situasi sore hari karena waktu yang terbatas, kita maksimalkan satu hari pembuatan taman ini selesai, tinggal perapian dan penyelidikan.